kita yang pertama. Sayang itu kalau si kebari, kalau tentara udah dimarah itu hidup di jam 1 masih hidup kampung. PJS Bupati Labuan Batu Dr. Andes Haji Muhammad Pitrius menegaskan kepada Kepala Puskesmas Negeri Lama Sukiem untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Perintah tersebut disampaikan PJS Bupati saat meninjau Puskesmas Negeri Lama Kamis 12 November 2020. Menurut Dr. Andes Pitrius, pelayanan dimaksud dimulai dari ruang perawatan pasien, fasilitas pelayanan, hingga tenaga medis yang harus benar-benar layak dan prima. Selain itu, PJS Bupati Labuan Batu mengingatkan gedung-gedung juga harus rapi dan bersih sehingga para pasien merasa nyaman ketika dirawat. Usai melakukan kunjungan ke Puskesmas Negeri Lama, PJS Bupati didampingi Asisten Satu Pemerintahan Kabupaten Labuan Batu Sarimpunan Ritonga MPD, Staf Ahli Bupati Labuan Batu Jumingan beserta rombongan melanjutkan kunjungan kerjanya ke kantor Camat Pangkatan, di mana rangkaian acara tersebut PJS Bupati menyerahkan bantuan untuk pencegahan penularan virus corona berupa masker, hand sanitizer, hand soap, masker kain, dan pesil. Bisa saja harusnya begini, mana lebih banyak dapat? Ya,